Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Kung Fu Panda The Dragon Knight season ketiga part yang terakhir? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di part terakhir kali ini, kita akan diperlihatkan akhir kisah Dragon Master Po dan juga para kesatria Dragon Knight demi mencegah terjadinya kehancuran bumi yang timbul akibat kelima senjata Tian Xiang yang direbut oleh musuh terkuat. Di sini Po harus membangkitkan keempat master kuno untuk membantu menghancurkan kelima senjata Tian Xiang agar dunia kembali damai. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Lutera menanyakan kenapa Po tidak bisa membantu Lutera untuk menghentikan Alfie. Karena itu semua mustahil, mereka tidak bisa menghancurkan senjata itu lagi. Di sini Lutera tidak menyerah, dia mencoba membangkitkan semangatnya Po lagi dengan mencari ide dari membaca novel Master Kuno yang membuat senjata Tian Xiang. Namun mereka tetap tidak mendapatkan ide apapun. Lalu Ping memberikan misi ke Po untuk mencari ladang khusus di sungai agar Po keluar dari kamarnya dan menggunakan kekuatan kungfunya lagi. Setelah itu, Lutera menemani Po ke sungai, tapi sesampainya di sana, air sungai surut karena penyatuan benua oleh Alfie. Dan mereka juga harus melewati tanaman beracun yang ada di bawah sana. Di situ Po tidak mau mengambil resiko, namun Lutera lebih dulu turun ke bawah. Mau tidak mau, Po harus turun nih, tapi muncullah sisi buruknya bernama Op. Dia mencoba mengacaukan konsentrasi Po dan mengganggu pikirannya. Hal itu membuat Po terjatuh ke bawah dan kakinya mengenai tanaman beracun yang membuatnya menjadi lemas. Lutera menyemangati Po nih untuk mencari tanaman lada khusus, tapi Op terus muncul mengganggunya. Hingga Lutera menemukan lada khusus yang ada di tepi batu tebing. Dia meminta Po untuk mengambil lada itu. Meskipun kakinya sakit, Po berusaha naik ke atas sana tanpa bantuan Lutera. Hingga Po pun terjatuh bersama dengan reruntuhnya batu mengenai Lutera dan membuatnya mengenai tanaman beracun. Hal itu membuat badan Lutera lemas. Kemudian mereka saling mengutarakan kekesalan mereka masing-masing yang tidak lama membuat mereka pingsan. Setelah efek racun itu hilang, mereka pun sadar dan Po juga berhasil mendapatkan tanaman lada itu. Kemudian mereka bergegas pulang. Di sini Po melihat gunung yang membuatnya sadar tentang Master Kung Kang yang diambil kembali oleh gunung. Lalu Po memberikan tanaman lada itu ke Ping dan dia bersemangat lagi nih karena menemukan sebuah ide. Kemudian menjelaskan ke Lutera bahwa Master Kung Kang menyerahkan jiwanya ke gunung dan juga para master lainnya yang menyerahkan jiwa mereka ke api, angin, dan juga elemen lainnya. Jadi Po mempunyai ide untuk memanggil para master kuno yang membuat senjata karena mereka bisa menghancurkan senjata itu. Karena yang bisa mengalahkan Alfie hanyalah master kuno. Kemudian mereka akan menemui Dragon Knight lainnya dan Po sudah kembali ke dirinya yang membuat jati dirinya Op menghilang. Mereka pun akhirnya memulai perjalanan. Po akan pergi ke Tikal menemui Akna, sementara Lutera ke India menemui Rukmini. Singkat cerita, Po sampai nih di Tikal. Dia bertemu dengan Bah, lalu mengajaknya bermain Pok Tapok. Kemudian Po bertemu dengan pasukan kuno Alfie yang berjaga di sana untuk mengawasi penduduk agar damai. Lalu Po bertemu dengan Pel-Pel yang sedang memanen coklat yang melimpah berkat perubahan iklim dari Pangea. Po juga menanyakan keberadaan Akna, yang menurut Pel-Pel dia belum melihat Akna pulang. Di situ Po pun pergi nih ke Gunung Berapi dan melihat Akna di sana. Namun Akna bergegas kabur menggunakan robot kalajengkingnya menghindari Po. Di sisi lain, Lutera telah sampai di India. Terlihat India terendam air sungai. Dia langsung bertemu dengan Rukmini dan juga mengajaknya berkumpul ke Cina karena mereka mendapatkan cara untuk mengalahkan Alfie. Rukmini pun menyetujuinya dan mereka akan segera berangkat ke Cina. Tapi di situ sahabatnya yang bernama Dia memberikan kejutan ke Rukmini yang berulang tahun. Mau tidak mau, Lutera menunggu acara sampai selesai. Di sisi lain, Po terus mengejar Akna nih dengan mengendarai robot kalajengking. Sementara Rukmini masih belum selesai dengan pesta ulang tahunnya yang harus membagikan hadiah ke warga dan juga makan malam bersama.
Mau tidak mau Lutera sabar untuk menunggunya. Di sisi lain Po dan juga Akna bertabrakan yang membuat mereka jatuh. Hal itu membuat pasukan kuno menyerang mereka karena telah membuat kegaduhan di sana. Untung aja Bah dan juga Pel-Pel datang membantu mereka. Di sini Akna menghindar dari Po karena merasa dikecewakan oleh Alfi dan tidak percaya siapapun. Po pun meyakinkan Akna untuk percaya dan bersama-sama mengalahkan Alfi. Setelah itu Bah dan juga Pel-Pel berhasil memusnahkan pasukan kuno itu dengan menibannya dengan robot Kalajengking. Di sisi lain, saat makan malam Lutera melihat Rukmini disayangi oleh keluarganya. Hal itu menyadarkan Lutera untuk tidak memaksa Rukmini ikut dengannya dan meninggalkan keluarganya. Namun di situ Rukmini memilih ikut dengannya karena ada hal yang harus diperjuangkan. Setelah itu Rukmini mengucapkan salam perpisahan ke dia dan berjanji akan pulang kembali. Singkat cerita mereka semua sudah berkumpul nih di Cina rumahnya Po. Lalu Po menjelaskan tentang para master kuno yang tidak pernah mati karena roh mereka terkunci di elemen. Meskipun bengkel kota kuno musnah, mereka bisa menghancurkan senjata menggunakan sihir. Dan yang mereka butuhkan seseorang yang memiliki sihir yang sama seperti keturunan master kuno untuk membuka kunci elemen itu bertemu dengan roh master kuno. Berhubung Duncan dan Veruca telah tewas, yang tersisa hanyalah Klaus. Di sisi lain pasukan kuno melaporkan ke Alfi tentang berkumpulnya Lutera dan juga lainnya. Sementara itu para Dragon Knight kedatangan tamu nih yang tak terduga, yaitu Colin. Dia ikut bergabung dengan mereka. Kemudian Po menjelaskan misi mereka dan yang pertama akan menemui Klaus yang ada di Pulau Penyihir. Karena tidak tahu di mana letak Pulau Penyihir, mereka pun pergi ke sebuah resto menemui sosok yang tahu pulau tersebut. Yang ternyata sosok itu adalah Wei Min. Awalnya dia tidak mau nih memberitahunya. Lalu di situ Lutera memaksanya, yang membuatnya memberitahu mereka letak Pulau Penyihir di utara. Po memberitahu Wei Min bahwa mereka akan menemui Klaus yang ada di sana. Setelah itu mereka pergi. Tidak lama pasukan kuno yang dari tadi mengikuti gerak-gerik mereka menemui Wei Min. Dan Alfi menanyakan informasi yang diberikannya. Kemudian para Dragon Knight memakai robot Kalajengking pergi ke utara menuju Pulau Penyihir. Di sisi lain di Pulau Penyihir terlihat Alfi mengutus pasukan kuno untuk menangkap Klaus sebelum Dragon Knight. Klaus yang mengetahui itu langsung bersembunyi. Sementara itu Dragon Knight hampir sampai. Karena jalanan bersalju mereka akan berjalan kaki dan melihat pasukan kuno berkeliaran di sana. Tiba-tiba Klaus menarik mereka semua ke tempat persembunyiannya. Klaus mengira mereka mau menangkapnya. Lalu di situ mereka menjelaskan semua yang terjadi dan Klaus kaget mengetahui Alfi masih hidup. Ditambah dia tahu Veruca telah dibunuh. Lalu terdengar suara Veruca yang membuat Klaus keluar dari persembunyiannya. Yang ternyata itu rohnya Veruca yang dikendalikan oleh Alfi untuk menangkapnya. Kemudian para Dragon Knight melawan pasukan kuno dengan memusnahkannya. Namun usaha mereka sia-sia, para pasukan kuno kembali bangkit. Tidak ada pilihan lain, mereka kabur menuju robot Kalajengking. Hingga Colin memecahkan batu es yang membuat pasukan kuno masuk ke dalam danau. Akhirnya mereka berhasil lolos. Setelah itu Lutera memberitahu Klaus bahwa kekuatan sihir dapat membantu mereka mengalahkan Alfi. Sementara Alfi kesal karena Klaus berhasil dibawa oleh Dragon Knight. Di sisi lain Voruzan pergi ke Inggris menemui Ratu. Sedangkan Mr. Pink menemui Kaisar. Mereka menyampaikan pesan dari Po Sang Dragon Master untuk memulai perang satu sama lain. Besoknya para Dragon Knight mendiskusikan cara membangunkan para Master kuno dengan bantuan penyihir yang terhubung oleh elemen. Dan yang bisa melakukannya adalah Klaus. Tapi Klaus menegaskan bahwa Veruca yang memiliki kekuatan sihir. Di situ Po akan membantu Klaus untuk menemukan kekuatan sihirnya di dalam goa dengan memasuki alam pikiran. Kemudian mereka berkonsentrasi dan berhasil berada di ruangan kehampaan. Tapi tidak lama mereka memasuki memori Klaus saat Veruca masih kecil. Sementara yang lainnya mencari makan karena mereka sudah kelaparan. Tiba-tiba muncullah sekelompok warga pencari jamur mengajak mereka ikut ke desanya untuk makan. Kembali ke Pony dan Klaus yang menyusuri kenangannya saat Veruca pertama kali mendapatkan kekuatan sihirnya.
Di sisi lain, Lutera, Rukmini, dan juga Agna dihidangkan sup jamur oleh warga di sana. Lalu datanglah Colin yang membuat warga di sana mendekati Colin dan menjebaknya untuk menjadi santapan mereka. Menyadari ada yang tidak beres, Lutera dan lainnya menghentikan mereka. Hingga akhirnya mereka keluar dari desa itu. Sementara Po meminta Klaus untuk menyusuri memori saat dia merasakan keberadaan Veruca dengan mengikuti daun yang tertiup angin hingga sampai di penjara istana dan membebaskan Veruca. Di sini Po menyadari bahwa Klaus selama ini memiliki sihir angin dengan memfokuskan pikirannya tentang Veruca. Lalu meminta Klaus untuk lebih fokus memanggil Master Kuno. Dan akhirnya Klaus berhasil nih, lalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan kekuatan para Master Kuno. Tapi sayangnya Po tidak bisa mendengar suara para Master Kuno nih, dan hanya melihat pesan yang disampaikan untuk pergi ke kota tersembunyi yang ada di dalam monster batu. Setelah itu Lutera dan juga lainnya telah kembali. Po memberitahu para Dragon Knight untuk pergi ke monster batu. Di sisi lain, Alfie bersama Lucinda teleportasi ke rumah Po yang tidak ada siapapun di sana. Di situ Alfie mencari tahu rencana para Dragon Knight. Kemudian Klaus mencoba menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencari keberadaan monster batu. Lalu mereka mengikuti daun yang terbawa angin yang menuju letak monster batu. Hingga sampai di desa yang warganya sedang membicarakan monster batu yang menghalangi rute perdagangan mereka, yang membuat warga kehabisan bahan makanan. Lalu mereka menemui monster kuno, namun dia mengamuk dan melempar batu ke arah mereka. Kemudian mereka berusaha mencari jalan masuk ke dalam tubuh monster batu itu, tempat kota tersembunyi. Salah satu warga bernama Kemanji ikut dengan mereka. Dia penasaran cerita tentang Rukmini yang terkurung di dalam sana selama 30 tahun. Lalu Klaus mencari tempat dengan penuh energi yang kuat untuk memanggil para master kuno. Kemudian Rukmini menemukan boneka yang dibuatnya dan menemaninya selama di sana. Mengingat itu membuat Rukmini kesal dan menghancurkan boneka itu, yang secara tiba-tiba membuat gempa karena monster batu marah. Lalu Rukmini meminta maaf dan seketika gempa berhenti. Kemudian mereka menemukan patung dengan energi kuta. Klaus mencoba memanggil para master kuno. Kemudian Po menjelaskan kekacauan yang terjadi kepada mereka. Di sisi lain, Alfie menemukan kertas rencana para Dragon Knight. Sementara para Master Kuno terkejut senjata Tianxiang digunakan untuk menyatukan benua yang akan membuat planet hancur. Lalu elemen yang mereka punya mampu menghancurkan senjata itu. Tapi para Master Kuno harus bersatu, termasuk Master Mastodon, dan meminta mereka membebaskan Master Mastodon, kemudian baru menghancurkan senjata itu. Setelah itu mereka keluar dari monster batu. Di sini Kemanji menyadari bahwa Rukmini bisa memindahkan monster batu itu pergi. Dan saat Rukmini memintanya bangkit, monster batu itu langsung melakukannya. Kemudian memanggilnya ibu. Hey, Rocky. It worked. Dan selama ini Rukmini tidak sia-sia terkurung di sana, yang membuat monster batu menuruti ucapannya. Semuanya takjub nih dengan Rukmini. Setelah itu, Po menyadari Alfie membutuhkan 5 senjata untuk kendalikan pasukan kuno. Maka mereka mengambil salah satu senjatanya dan membebaskan Master Mastodon. Rencana Po membuat perang palsu antara Inggris dan juga Cina agar menyibukkan pasukan kuno. Pada saat itu, mereka akan mencuri salah satu senjata Tianxiang. Di situ Lutera mengajukan diri yang akan mengalihkan perhatiannya Alfie. Di sisi lain, pasukan Cina dan juga Inggris sudah siap di medan perang. Lalu Colin datang menyampaikan pesan ke mereka untuk memulai perang. Hal itu diketahui oleh Alfie dan membuatnya marah. Lalu memerintahkan Master Mastodon dan juga seluruh pasukan kuno untuk menghentikan perang. Di sisi lain, Agna memberikan pedang yang dibuatnya untuk Lutera. Setelah itu, para Dragon Knight menjalankan misi mereka.
agar sampai lebih cepat nih. Mereka dibantu oleh monster batu dengan melempar mereka ke langit. Lalu terbang menggunakan sayap buatan Agna. Saat Inggris dan juga Cina akan perang, Po berhasil mendarat di sana. Bersamaan munculnya Master Mastodon dengan pasukan kuno menghentikan mereka. Sementara Lutera dan juga lainnya berada di rumah Lutera yang melayang. Di sini Alfi menyambut Lutera yang datang. Sementara mereka berdebat, Rukmini mencoba mencuri Stormwheel Alfi, namun mereka ketahuan. Di sisi lain pasukan kuno sibuk menghentikan prajurit yang berperang. Alfi yang marah menyerang Rukmini, Agna dan juga Klaus. Bersamaan Master Mastodon menyerang Po. Di situ Lucinda berhasil mengambil pedangnya Alfi yang membuat Master Mastodon sadar. Agna berhasil juga nih merebut helm Alfi. Di sisi lain Po menceritakan yang terjadi kepada Master Mastodon dan juga mengajaknya menemui Alfi. Dragon Knight berusaha merebut senjata Tian Shang. Hingga Alfi berhasil merebut senjata Tian Shang itu kembali dan membuat seluruh dunia kacau balau. Kemudian mengutus seluruh pasukan kuno menyerang Dragon Knight. Alfi menghentikan Klaus yang sedang memanggil Master Kuno. Lalu memerintahkan seluruh pasukannya menyerang Klaus. Sementara Lutera melawan Alfi dibantu dengan Po yang berhasil merebut jempol sarung tangannya Alfi. Hingga Po berhasil mengambil pedang Alfi yang membuat pasukan kuno berhenti menyerang. Termasuk Veruca yang sadar dan senang bertemu dengan Klaus. Kemudian Klaus dibantu oleh Veruca untuk fokus di kedamaian batin agar bisa memanggil Master Kuno. Di sisi lain Po dan juga Lutera melawan Alfi. Hingga Lucinda menghentikan Alfi yang terus menyerang Lutera. Karena kesal Alfi menyerang Lucinda. Melihat itu Lutera semakin marah kepada Alfi. Bersama dengan Master Kuno dan Master Mastodon datang yang mengatakan semua elemen kacau balau dan Pangea akan runtuh. Mereka tidak bisa menghancurkan senjata itu karena terlambat, dunia akan lenyap. Mendengar itu Alfi menyadari kesalahannya dan kembali sadar ke jati dirinya. Tapi dunia semakin kacau, benua saling bertabrakan. Lalu Po mempunyai ide untuk menggunakan senjata untuk membelah benua kembali dengan dibantu kekuatan para Master Kuno. Lalu Dragon Knight dan Master Kuno bersatu. Tapi Master Kuno mengatakan nih, jika senjata Tian Shang lenyap, roh Master Kuno termasuk pasukan Kuno, Alfi, Veruca dan juga Master Mastodon akan lenyap juga. Kemudian mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu mereka memulai menyatukan senjata Tian Shang dan juga kekuatan. Hingga akhirnya mereka menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semua benua kembali ke tempat yang seharusnya. Lalu senjata Tian Shang telah hancur. Kemudian para Dragon Knight menjadi legenda atas aksinya. Setelah kejadian itu Lutera diberikan gelar oleh Ratu sebagai ketua kesatria ahli perang. Namun Lutera tidak lagi merasa sebagai kesatria. Lalu memberikan gelar itu kepada Colin. Lalu Agna kembali membuat mainan untuk warga Tikal seperti dulu. Rukmini kembali ke India berkumpul dengan keluarganya dan dia memutuskan menjadi Ratu Bajak Laut. Sementara mantan Ratu Bajak Laut Forujan menghabiskan waktu mengelola kedai Mi bersama dengan Master Ping. Lalu roh Master Mastodon dan juga Master Kuno akhirnya pergi dengan damai.
Di akhir film, Lutera bersama Po melakukan pertualangan mereka dengan tur makanan ke seluruh dunia. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Dragon Knight season ketiga part yang terakhir. Gimana Sleeper, episode terakhir Kung Fu Panda 1 ini? Seru banget kan tentunya? Yang akhirnya senjata kuno Qian Shang bisa dihancurkan dan dunia kembali normal seperti sedia kala. So itulah akhir perjalanan Po dan juga teman-temannya demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit, happy nice dream, and ciao.